Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan yang kemarin tentang kriteria orang yang bertakwa. Yang pertama kita ulangi dulu. Yang pertama adalah apa? Alladzina yunfiquna fis sara'i wadh-dharra. Orang yang senantiasa menafkahkan hartanya, baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Kemudian wal kadziminal ghaidha, orang yang menahan marah. Wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan. Kita kan ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita pun harus memiliki jiwa pemaaf, mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Dan mengenai keutamaan memaafkan ada di video rahmat yang sebelum-sebelumnya, boleh sahabat cari judulnya keutamaan memaafkan. Baik, berikutnya kriteria orang yang beriman atau kriteria orang yang bertakwa adalah wallahu yuhibbul muhsinin, ya, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya apa? Orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, ya. Jangankan kita manusia, hewan-hewan pun senang kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Kucing senang sama orang yang suka memberi makan, ya. Semua hewan apapun itu senang kepada orang yang berbuat kebaikan. Apalagi kita manusia tentunya akan senang kepada orang yang berbuat kebaikan. Kemudian sahabat, yang terakhir, kriteria orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Yang berikutnya, kriteria orang yang bertakwa adalah mudah ingat Allah, mudah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mumpung bulan Ramadan, mari kita perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih saja terhalang, sekarang sudah hari kelima kita berpuasa, tapi kita masih terhalang untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Kita masih sulit untuk melakukan berbagai macam kebaikan di bulan ini. Jangan-jangan itu terjadi karena kita begitu banyak dosa. Maka sahabat, mari kita perbanyak istighfar. Kita perbanyak istighfar. Kita perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kita sulit untuk beramal karena terhijab oleh dosa-dosa kita. Maka mumpung ini bulan Ramadan, mari kita perbanyak taubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dan mengenai taubat ini, sahabat, mengenai taubat ini jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafan. Baik, demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu cara agar kita bisa bertakwa adalah dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Semoga kita menjadi orang yang takwa dan semoga nanti kita bertemu kembali di reuni akbar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.